Suasana haru menyeruak tak kala keluarga dan kerabat korban berdoa di Dermaga Tiga Ras Kabupaten Simalungun. Mereka berharap agar korban mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga korban juga menaburkan bunga sebagai penghormatan terakhir kepada korban. Seluruh keluarga dan kerabat korban tak kuasa menahan tangis dan tetap berharap agar korban ditemukan. Para pemuka agama dan jajaran pemerintah Kabupaten Simalungun berusaha menguatkan para keluarga korban untuk merelakan jenazah para korban yang masih belum ditemukan. Hingga hari terakhir pencarian, total sebanyak 164 orang yang menjadi penumpang kapal KM Sinar Bangun masih belum ditemukan. Basarnas menghentikan pencarian di hari ke-16 karena kesulitan untuk mengevakuasi jenazah korban yang berada di kedalaman 455 meter. Tim Liputan Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara.